Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir, tak payah nak rumit. Halangan untuk impian, ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi ilmu is stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Pulauan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, come for you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topik yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza, perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memang yang mencapu sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So, bila you faham game you, you takkan stuck macam ramai orang lain. So, katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan, you mungkin akan win. Siapa nak percaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak percaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian kita suka pernah mencipta. Takut terpuk gagal, rasa diri belum handal. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat, bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat. Rich work got your back, bekalan semangat. Aku bentangkan fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Hello, oh, 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi.
lagi terjaga ku dari mimpi. Terasa hati senang sekali. Indahnya dunia ketika kita muda remaja. Sekarangnya dalam genggaman. I tahu sekarang pandemi PKP. I tahu juga ramai orang struggle. I baca tentang saya baca tentang banyaknya businesses yang dying. So saya cakap, no, Allah bagi aku chance ni, I am going to serve people. Walaupun takkan menjadi alangan, hidup ini sedia menanti. Generasi ku bersinar akan mencari. Hai, assalamualaikum. Selamat malam tuan-tuan dan puan. Salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya lagi di Inspired Talk. Pada malam ini tuan-tuan dan puan, live ini bersiaran secara langsung di FB page Azizan Osman, di Instagram Azizan Osman Official dan di YouTube channel Azizan Osman. Di manakah platform yang anda berada? Lambaikan tangan anda tuan-tuan dan puan. Kalau tak boleh lambai tangan, saya tak nampak. Hashtagkan di ruang komen anda geng yang mana? FB, IG ataupun YouTube. Alright. So tuan-tuan dan puan, apa khabar anda pada malam ini? Saya harapkan semuanya great untuk anda sepanjang hari ini. Alright. Saya suka tengok anda yang dah tag masuk rakan-rakan anda sebelum saya bermula. Seronok saya tengok tuan-tuan dan puan, terutamanya Tuan Syahrum ni. Hari-hari setiap live dia akan ada dan dia tag masuk rakan-rakan kenalan beliau tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya Tuan Syahrum sebenarnya nak sangat input-input yang kita showkan di dalam live update ini sampai kepada kenalan-kenalan beliau. Terbaik Tuan Syahrum. Kepada anda yang juga tag rakan-rakan anda masuk ke dalam live ini, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan anda sangat awesome. Dan kepada anda yang sharekan live ini pun, anda juga adalah seorang yang awesome tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan sharekan live ini, tag masuk kenalan anda, family anda, rakan-rakan anda supaya semua dapat manfaat yang sama. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berilmu, kita nak share dengan orang ramai, kita nak semua dapat apa yang kita pelajari. Itu adalah manfaat yang sangat luar biasa yang dapat kita kongsikan dengan orang di luar sana. Mana tahu dengan asbab anda sharekan ataupun tag mereka masuk ke dalam live ini, mereka akan berjaya nanti tuan-tuan dan puan, dan mereka akan ingat siapa pembakar semangat mereka yang pertama. Hebat kan sebenarnya? Benda-benda sekecil yang kita sangka benda ni kecil je, tapi sebenarnya impact dia tuan-tuan dan puan pada masa akan datang sangat-sangat luar biasa dan besar. Alright, terima kasih kepada anda yang dah tag masuk rakan-rakan anda, yang dah sharekan live ini. Terima kasih. Sangat-sangat saya ucapkan kepada anda, dan anda sangat awesome kerana anda bersama-sama dengan saya di Inspired Talk ini tuan-tuan dan puan. Saya juga nak minta bantuan anda. Saya dah bermula ni, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah sesi live Inspired Talk ini berjalan dengan lancar? Cuba komen di ruang komen dengan perkataan amazing. Saya nak tengok berapa ramai pada anda yang sentiasa mengikuti dan fokus dengan apa yang saya cakap. Komen di ruang komen amazing jika anda dengar suara saya dengan jelas dan sesi Inspired Talk ini berjalan dengan lancar. Alright. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa bersama-sama dengan saya. Saya percaya anda bersama-sama dengan saya di Inspired Talk ini kerana ingin mendengarkan inspirasi. Dan kami sentiasa buat apa yang kami buat, iaitu sentiasa ingin berkongsi dengan anda, memberi manfaat kepada anda supaya anda terus bangkit, bina bisnes anda dengan berjaya. Sebab itu kami dah sediakan platform untuk anda beri peluang kepada diri anda supaya kami dapat bantu anda untuk menjadi usahawan berjaya tuan-tuan dan puan, supaya anda dapat bina bisnes anda dengan berjaya. Saya percaya ramai juga daripada anda yang dah daftar ke program Bina Bisnes Berjaya, dan kepada anda yang masih lagi belum berdaftar dan baru pertama kali join sesi live ini, komen di ruang komen nak
BBB, tuan-tuan dan puan-puan. Kami dah permudahkan urusan anda. Anda hanya perlu komen nak BBB dan tim kami akan setia membantu anda secepatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kami sentiasa eager nak lihat usahawan di luar sana berjaya dan bina bisnes mereka dengan berjaya juga, tuan-tuan dan puan-puan. Komen di ruang komen nak BBB. Komen di ruang komen, tuan-tuan dan puan-puan, nak BBB. Kami akan bantu anda, beri peluang kepada diri anda untuk upgrade ilmu anda, untuk upgrade diri anda supaya kehidupan dan bisnes anda menjadi sangat luar biasa pada tahun 2021. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Saya tengok yang ramai dah komen amazing. Wow, anda memang awesome, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada anda yang first time, macam saya cakap tadi, join sesi Inspire Talk pada malam ini, welcome, saya ucapkan selamat datang dan komen di ruang komen nak BBB supaya kami dapat bantu anda, tuan-tuan dan puan-puan. Saya juga ingin perkenalkan diri saya dahulu kepada anda supaya anda tahu siapa yang sedang membebel di hadapan anda ini. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Aman. Saya client account executive di Mentorship Spire, di mana kami membina usahawan di luar sana untuk capai 1 juta yang pertama dalam mentorship. Spire sendiri telah lebih 215 usahawan jutawan yang telah kami bina capai 1 juta mereka yang pertama. Lebih-lebih lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh PKP yang lalu pada tahun 2020, kami telah bantu mereka ni capai 1 juta mereka yang pertama. Seperti yang saya selalu share dengan anda, ini bukan lagi harapan, ini bukan lagi orang kata angan-angan kosong. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja semua anda boleh capai dengan lakukan tindakan dan dengan bersungguh-sungguh. Saya tiap-tiap petang selalu akan sharekan tips-tips kepada anda untuk bina bisnes anda dengan berjaya. Macam mana nak jadi usahawan yang berjaya, apa langkah-langkah yang anda perlu lakukan. So, pada malam ini saya nak share dengan anda semua sebenarnya inspirasi usahawan jutawan. Apa pengalaman beliau, apa yang beliau lakukan betul sehingga dapat sustain dan maintain bisnes beliau walaupun satu dunia dilanda musibah yang kita tak tahu di mana penghujungnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kami sentiasa ingin bawakan aspirasi kepada anda supaya anda sentiasa bangkit. Anda tahu anda boleh juga berjaya macam usahawan jutawan yang ada. Kami nak anda tahu yang anda sebenarnya amazing, anda sebenarnya awesome dan anda sebenarnya boleh berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Anda semua ni luar biasa. Sebab tu anda ada dalam sesi Live Inspired Talk ini sebab anda nak tahu lagi, anda nak ilmu lagi, anda nak dengar lagi perkongsian daripada usahawan jutawan apa yang mereka buat betul. Kami faham anda, tuan-tuan dan puan-puan. Kami sentiasa ada dengan anda. Kami tahu apa needs anda. Sebab itu kami nak bawakan kepada anda sharing dengan orang kata usahawan jutawan yang masanya sangat terhad, tuan-tuan dan puan-puan. Anda gunakanlah platform ini, anda gunakan waktu ini, dengar betul-betul apa sebenarnya yang ingin dikongsikan oleh usahawan jutawan ini. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawakan seseorang kepada anda secara live, usahawan jutawan yang dah pun berjaya, sangat-sangat berjaya, dan saya nak anda dengar perkongsian daripada beliau. Saya nak anda ambil input-input, ambil tips-tips daripada beliau macam mana sebenarnya nak bina bisnes berjaya, macam mana sebenarnya nak jadi usahawan yang berjaya supaya anda tak buat silap. Kita tak nak lagi langgar dinding, kita tak nak berlaku kesilapan. Memang dalam bisnes ni kita memang ambil risiko. Tapi kalau boleh kita nak minimiskan risiko yang kita dah ambil. Kita nak tahu apa next step yang perlu kita buat. Apa sepatutnya yang kita hindari. Itu kita nak belajar. Sebab tu kami bawakan kepada anda usahawan jutawan ini supaya dapat kongsi pengalaman beliau bersama-sama dengan kita di Inspire Talk. At the end of the day, apa yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu apa sebenarnya yang beliau buat betul. Siapa yang nak excited nak bersama-sama dengan usahawan jutawan yang saya nak bawakan secara live pada malam ini? Comment di ruang komen excited. Siapa yang nak? Comment nak. Saya minta dua benda ni, adakah anda masih fokus dengan saya? Cuba komen nak. Cuba komen excited, saya nak tengok di ruang komen. Berapa ramai pada anda yang betul-betul excited nak dengarkan perkongsian daripada usahawan jutawan yang saya nak bawakan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bisnes ni ada banyak industri. So setiap malam kami akan berkongsikan dengan anda
different industri-industri yang berbeza. So sebenarnya nak buat bisnes ni banyak sangat cabang, tuan-tuan dan puan. Just kita kena tahu mana hala tuju kita, ke mana yang kita nak pergi, apa yang kita nak capai. Kita kena jelas dengan matlamat kita, tuan-tuan dan puan. Saya tengok dah ada geng daripada YouTube, Puan Lala Ain. Wow, excited. Ramai dah nak. Puan Sabaria excited, Cik Su Zainal excited, Belzu nak, Tuan Awi Ahmad nak dia kata. Wow, komen tuan-tuan dan puan. Sementara itu tuan-tuan dan puan boleh belanja kami love dan like banyak-banyak supaya Puan Nurma Ibrahim yang ingin saya bawakan sebentar lagi dapat energi anda. Bila dia tengok dekat ruang komen tu banyak love dan like berterbangan, beliau akan lagi excited nak berkongsi dengan anda apa sebenarnya yang beliau buat betul, macam mana nak jadi usahawan jutawan yang sangat-sangat berjaya. Adakah anda ready? Kalau anda ready, saya pun ready sebenarnya. Tangan tak sabar saya nak berbual dengan Puan Nurmah Ibrahim. Saya nak tahu, saya nak kurik rahsia kejayaan beliau. So tuan-tuan dan puan, kalau anda dah excited, anda dah nak, anda dah ready, jom kita bersama-sama dengan Puan Nurmah Ibrahim. Assalamualaikum Puan. Apa khabar Puan? Puan boleh bantu saya open mic Puan? Kita sekarang ni tidak mendengar. Okey, boleh dengar? Jelas? Great. Ah, tuan-tuan dan puan, Puan Nurmah tanya jelas tak? Cuba komen di ruang komen. Adakah jelas okay, suara Puan Nurmah? Right. So Puan Nurmah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua jutawan di sana yang memilih Inspired Talk pada malam ni untuk bersama-sama dengan Tuan Aman dan juga dengan saya. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian saya pada malam ni akan mendapat sedikit manfaat untuk tuan-tuan bagaimana kita nak memulakan bisnes kita, insyaAllah. Awesome. InsyaAllah itu yang kita nak. Kita nak berikan kepada mereka yang menonton kita ni. Ni semuanya bakal-bakal usahawan jutawan ni Puan. Okay. Kita nak berkongsi dengan mereka sebenarnya. Okay Puan, macam ni. Awalnya, of course saya akan minta Puan kenalkan diri Puan dahulu dan beritahu kami ni apa yang sedang Puan usahakan. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, saya Puan Umar Ibrahim, founder kepada Cendekiawan Educare. Ada pusat pendidikan tadika dan taska. Sebagaimana yang sahabat-sahabat tahu, kita pandemik daripada last year. Jadi salah satu daripada industri yang memang agak terkesan adalah industri kami lah dari segi tadika dan taska. Jadi macam mana nanti kita boleh mengharungi pandemik tu, insyaAllah nanti kita tengok apa yang nanti Tuan Aman akan pertanyakan pada saya. Kita akan kupas sikit-sikit. Puan, first of all, saya nak tahu dah berapa lama dah sebenarnya, kalau Puan boleh kongsikan dengan kami, berapa lama dah Puan buat bisnes ni? Sebenarnya saya dah sangat lama Tuan Aman berada dalam bisnes ni. Okey, saya mula bisnes tadika ni pada 2001. Jadi sampai sekarang dah masuk tahun yang ke-20 lah saya berada dalam ni, insyaAllah. Okey, so maknanya daripada awal memang Puan fokus dalam industri ini? Saya sebenarnya sebelum ni saya adalah pegawai kerajaan. Okay. Jadi disebabkan kerana saya ada isu-isu anak saya tidak ada tempat di tadika, jadi saya berhenti kerja dan saya cubukan diri dalam pendidikan awal kanak-kanak ni lah untuk memberi peluang kepada anak-anak saya untuk belajar pada masa tu. Saya kena pilih, saya kena buat tindakan. Saya nak pilih diri saya atau saya nak pilih anak saya. Jadi pada masa tu memang saya kena buat keputusan lah yang sebenarnya saya kena memilih pendidikan anak saya. Jadi masa tu lah saya berhenti kerja. Tahun 2002. So sebenarnya dari awal lagi, kalau saya boleh baca Puan ni, education, ilmu itu sangat penting bagi Puan, betul-betul Puan? Betul. Ilmu tu adalah satu yang sangat penting. Maksudnya tanpa ilmu memang kita tak akan nampak cahaya. Ya, kita nak cari cahaya di penghujung terowong tu sebenarnya, tuan-tuan. Betul tak Puan? Puan, sejak bila kena reshoot?
Okay, saya pernah dengar nama Richwood ni macam dah lama. Tapi saya tak pernah pun maksudnya nak tengok ataupun nak search apa. Saya dengar-dengar daripada kawan-kawan. Jadi apa yang saya tahu pada masa tu, Richwood bila buat program ni, dia akan buat satu event yang sangat besar. Kan? Sampai berbelas-belas ribu kan? Jadi pada masa tu saya kata wow. Macam boleh ke, sanggup ke saya nak pergi kan? Jadi memang saya tak pergilah untuk Richwood tu. Tapi Alhamdulillah memang Allah dah susun perjalanan saya. Jadi semasa pandemik tu memang kita semua kat rumah kan? Kita semua kat rumah, memang tak boleh nak buat apa. Memang kerja kita maksudnya dari segi macam we all tadika, kita ada online, ada apa. Sudah tentulah maksudnya sebagai pengusaha ataupun sebagai founder, kita akan mencari sesuatu. Macam mana kita nak selamatkan bisnes kita? Macam mana kita nak tackle ataupun macam mana kita nak overcome kita punya staff-staff yang ada? Kita kalau boleh memang kita tak nak buang diorang kan? Okay, jadi daripada situlah sebenarnya dalam bisnes kami, kalau Tuan Amar nak tahu, daripada 20 tahun tu saya hanya buat 2 kali saja marketing. Itu pun pakai flyers yang zaman dulu-dulu punya. Selepas tu kita tak pernah buat marketing sehingga kita nampak di segi turun naik bisnes tu. Dan sebenarnya saya sedar bahawa kita punya bisnes sekarang ni agak jatuh disebabkan kita tak pernah buat marketing. Orang dah tak kenal kita dah. Kita terlalu selesa sehingga kita tak sedar perubahan teknologi tu sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk ibu-ibu muda sekarang lah. Diorang dah ada Facebook, dah ada apa. Sedangkan bisnes kita, kita tak sediakan platform tu. Okay, daripada situ kita ada tim marketing saya masuk. Saya kata, okay, you cari satu tempat di mana you boleh training untuk naikkan balik kita punya bisnes ni. Apa marketing? Daripada situlah dia yang staff saya lah yang mula kenal Richwood. Dan dia kenalkan pada saya. Dari situ sebenarnya pengenalan itu bermula. Betul. Pada bulan March, kalau tak silap saya, bulan March dia maklum kepada saya dia nak register. Masa tu kita ada program Richwood, buatkan program ZTM rasanya. ZKM, ZTM, MMM tu. Jadi semasa dia follow tu dia minta juga sebenarnya saya tengok masa dia join program tu. Dan masa itulah saya mula sedar, oh rupanya saya kena buat sesuatu. Saya kena Richwood pada semasa PKP tu. Masa PKP eh? Semasa PKP. Saya tahu, ramai penonton ni sebenarnya nak tahu macam mana Puan hadapi situasi PKP tu? Macam mana dengan struktur bisnes Puan yang memang betul-betul terkesan. Ini adalah salah satu industri yang benar-benar terkesan tuan-tuan dan puan-puan dengan PKP. Tapi apa perkara betul yang Puan buat? Apa sebenarnya yang Puan susun supaya orang kata benda tu tak terjejas? Apa yang Puan improvise daripada apa yang terjadi waktu PKP ni? Okey, jadi semasa PKP tu memang kalau kita tahu memang tadika tak boleh buka, semua tak boleh buka kan. Jadi pada masa tu lah, Alhamdulillah pada masa tu macam kita ada group IT juga. Jadi we all terus buatkan online, sediakan platform online. Tapi pada masa tu kita punya staff kan di rumah. Jadi masing-masing work from home kan. Jadi dari segi internet apa semua. Jadi memang pada masa saya mula kenal Richwood tu, masa tu agak langkabut. Jadi bila staff saya kata, joinlah kelas Richwood, kata you lah dulu. Saya tak sempat, saya nak settlekan dulu isu-isu staff dari segi infra apa semua tu, nanti saya follow kan. Jadi bila saya join kelas Richwood tu, jadi bila saya dengar satu hari tu memang saya betul-betul ambil masa, saya duduk untuk dengar dengan dia. Jadi saya kata, oh inilah yang boleh membantu saya di saat-saat PKP ni. Jadi apa yang saya buat, habis saja program yang hari pertama MMM tu ataupun ZTM masa tu, saya tak ingat, dua tu lah. Jadi saya terus daftar sebagai supplier. Saya terus masuk dengan untuk jadi ahli supplier sebab saya rasa saya lah orang yang patut dibantu di saat-saat yang begini. So dari situ Puan terus ke supplier? Saya memang terus ke supplier. Sebab saya dengar semasa masa program ZTM tu kan, supaya ada mentoring, boleh di guide, boleh dibantu dengan lebih dekat apa semua. Saya kata, oh sebab saya dah 26 tahun,
Maksudnya bukan baru. Kan kalau kapal tu kapal yang dah besar. Jadi kapal yang besar ni cara nak maintain dia tu kalau saya biarkan mungkin kami akan tenggelam. Ha, jadi saya kena ambil keputusan dan tindakan yang tepat pada masa tu untuk saya nak memilih adakah saya nak selesa lagi dalam saat-saat PKP atau saya kena buat sesuatu. Ha, jadi tindakan saya pada masa tu adalah saya memilih untuk dimentoring oleh Ritual yang sebenarnya saya tak dapat gambaran yang lain lagi, tapi saya tahu Ritual boleh selesaikan masalah saya insyaAllah dengan mentoring. Saya kena ada mentor sebab selama 26 tahun ni saya tak pernah, selama 20 tahun ni saya tak pernah ada mentor. Jadi kita berjalan tu orang kata tanpa laluan ataupun tanpa guide yang betul. Ikut kita je kan. Orang kata kalau untung sabut timbul kan untung tenggelam. Tapi puan saya macam tertarik lah, macam kenapa after 20 years selepas 20 tahun? Apa yang puan nampak sebenarnya? Apa sebenarnya yang trigger puan? Okey, dia macam ni tau, Tuan Aman. Kita buat bisnes kan kita ada fasa. Okey, setiap bisnes tu ada fasa-fasa dia. Memang sangat tepatlah, saya sangat suka bila Datuk Wira bagi tahu bisnes tu ada fasa. Dan kita kena tahu sebenarnya fasa kita ni di mana. Jadi pada masa tu saya dah tahu dah fasa saya ni sekarang ni, maksudnya once kita dah mula membesar, fasa awal tu sebenarnya tak susah, kita tak ramai staff. Jadi kita senang macam dalam satu family, satu keluarga yang kita boleh control. Tapi once kita dah mula ada cawangan, kita dah ada 2-3 cawangan, jadi kita punya staff dah mula besar. Jadi bila staff kita dah mula besar, kita punya hubungan tu macam dah renggang. Jadi kita masih lagi menjalankan bisnes kita tu seperti kita rumah kecil. Kita tak sedar sekarang ni kita ada satu rumah yang besar yang sebenarnya kita kena ambil satu pendekatan yang lain. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak sepanjang saya follow Ritual ni, di situlah saya miss ataupun saya punya leaking saya, di mana saya tak sedar sangat-sangat penting leadership pada masa tu. Jadi, sebenarnya saya leadership skill tu. Macam mana yang saya perlukan leadership skill dari segi personal saya, dan juga macam mana saya nak bangunkan leadership dalam team sehingga dia ada satu culture, satu budaya dalam kita punya business ataupun syarikat kita yang boleh mengembangkan syarikat. Ada staff ramai tapi dia macam stuck dekat situ. Jadi sebenarnya itulah pentingnya ilmu tu. Jadi tanpa ada ilmu maksudnya kita dah rasa macam wah, kita rasa gah, tapi kita tak boleh nak kembang. Kita tak boleh nak pergi lagi jauh. Maksudnya kita tak boleh nak langgar tembok daripada sales kita tu. Jadi daripada situlah sebenarnya saya dah mula sebenarnya dekat ZTM tu dah banyak sangat dah ilmu yang sebenarnya menyedarkan. Jadi kalau usahawan di sana tu yang memang kalau you all betul-betul lah nak berjaya, saya rasa Ritual ni adalah satu pilihan yang tepat lah pada saya. Yeah. Sebenarnya sebab tu kami, saya sendiri puan, beritahu mereka, selalu beri peluang kepada diri untuk upgrade ilmu, beri peluang kepada diri untuk bina bisnes dengan berjaya dengan kaedah yang betul, yang tersusun. Sebab sekarang ni kita ada platform bina bisnes berjaya untuk mereka puan, and then sebab tu saya selalu seru mereka, siapa daripada anda yang betul-betul nak ilmu, nak buat bisnes betul-betul berjaya, nak jadi juga macam Puan Norma sendiri, komen je di ruang komen, nak BBB dan tim kami akan bantu. Puan, macam mana feel rasa dengan tim Richwood sendiri? Sebenarnya kalau ikutkan pengalaman saya sebenarnya belum pernah jumpa fizikal lagi dengan you. Secara belum lagi macam mana puan rasa? Ya? Secara apa orang kata virtual ni, apa yang puan dah rasa vibe tu sendiri sebenarnya? Dia sebenarnya walaupun virtual, saya belum lagi jumpa pengetua Cik Safara, saya belum jumpa lagi saya punya Cam Hajar, saya belum lagi jumpa Datuk Wira. Tapi dari segi circle yang kita ada tu, bila kita supaya ke ataupun mungkin yang mula untuk Elite X ke, tapi bila kita ada dalam circle yang betul tu, kita rasa macam satu keluarga, kita rasa macam rapat yang saling bantu-membantu walaupun virtual. Jadi bukan maknanya bila pergi, saya tak pernah pun follow Richwood punya kelas yang memang fizikal. Tapi saya rasa di sini pun dah tautan hati tu dah ada. Disebabkan daripada semangat, daripada
Kalau insyaAllah lah kita dalam Titan ataupun dulu Sepaya pagi-pagi tu dah ada okay hi, assalamualaikum, share win, share apa semua lah, positive vibe kan. Jadi itu yang saya rasa sangat terkesan lah bila dah masuk Richwood ni. Ramai sahabat-sahabat, kalau kita ada isu je okay, ramai yang boleh bantu, apa yang nak kena buat, boleh jumpa siapa, boleh contact siapa. Yang diorang ni sangat willing untuk bantu kita. Betul. Cuma kita ke depan kita tak boleh nak kata oh malu apa semua. Kita kalau nak terus bagi tahu, tanya, diorang makan willing nak bantu kita. Jadi itulah satu circle yang saya rasa sangat awesome, amazing diorang punya tenaga. Sebab tu kita dari awal kita ketekankan duduk dalam circle yang betul, yang ada matlamat yang sama, supaya dia boleh drive the energy, support kita dalam apa pun yang kita nak buat. Betul-betul Puan? Betul, sangat betul tu Tuan Aman. Puan, saya tertarik tadi dengan Puan kata berkenaan dengan teknologi. Saya ada share tips petang-petang dengan mereka di page Haizan Osman sendiri tentang gunakan teknologi sehabis mungkin. Sebab Puan sekarang kita percaya semua satu dunia ni sedang bergantung dengan teknologi, tengah gunakan internet, mobile phone terutamanya, handphone je. Betul tak Puan? So semuanya kita kena upgrade. Maknanya kita kena ambil tahu tentang platform-platform yang percuma untuk kita bina bisnes dengan berjaya. Dan saya percaya Puan pun tadi cakap benda yang sama. Apa sebenarnya yang Puan nampak dengan kita untuk upgrade diri kita ke arah teknologi yang baru, ataupun kita masih lagi boleh gunakan, you know, formula kita yang lama, ataupun kita kena ikut peredaran masa sesuai dengan market demand? Okay, jadi kalau Tuan Aman tanya berkenaan dengan tu, sebenarnya teknologi tu sangat penting. Kita macam ni je, kalau dalam zaman sekarang ni, dia dua je. Sama ada kita nak berubah ikut teknologi kan, ataupun kita tertinggal dengan teknologi. Jadi sekarang kita tengok, kalau katalah dari segi semua orang work from home ataupun duduk di rumah PKP kan. Jadi kalau kita masih lagi nak bertegas dengan fizikal kita tanpa kita niat untuk berubah kan, jadi maksudnya orang tak akan nampak kita. Jadi sekarang ni kalau kita betul-betul nak maju, betul-betul nak orang tahu kita, maknanya kita kena berubah lah. Kedai kita pun kena berubah. Kita ada fizikal kedai, tapi kita kena buat juga kedai kita di online. Brand kita tu orang kena nampak. Jadi insyaAllah dalam BBB ataupun dalam program yang Richwood buat, Datuk Wira akan bagi tahu apa step yang kita kena buat, macam mana kita nak bagi orang nampak, apa yang harus kita buat. Dan program ni sebenarnya percuma. Itu yang saya rasa sangat rugi kalau kalau usahawan-usahawan di sana tu tak ambil peluang. Percuma je, bukan kena bayar kan. Dan sebenarnya kita tengok kalau Richwood atau Datuk Wira sentiasa memberi lebih. Jadi sangat rugi kalau kita tak ambil peluang yang percuma ni kan. Kenapa kita mesti tunggu yang berbayar yang percuma ada? Jadi insyaAllah dalam BBB ataupun program yang nanti di guide oleh Richwood, Richwood akan beritahu macam mana kita nak menggunakan channel-channel social media untuk kita punya business tu dikenali oleh orang. Kita punya brand tu orang nampak. Betul. Kita sebenarnya jangan malu untuk belajar. Kita kena sentiasa upgrade diri sebab kita tak boleh nak ketinggalan dengan zaman, betul tak Puan? Kita kena ikut peredaran market tu, memang kita kena ikut. Kalau kita tak ikut, kita akan tertinggal. Sekarang TikTok kan? Mau tak TikTok? Puan ada TikTok ke? Puan ada TikTok ke? Saya minta staff saya je buat. Okay. Nampak ceramah, ustaz-ustaz semua dah masuk TikTok. Betul? Tak semestinya TikTok tu sebagai hiburan saja, betul tak Puan? TikTok ni untuk anak muda yang nak buat gaya-gaya, tapi sekarang mana dah follow peredaran zaman kan. Maksudnya kalau ustaz dia nak tahu, mana dia masuk TikTok tu untuk menarik anak-anak ke arah kebaikan. Betul. Sebenarnya kita sendiri kena tahu macam mana kita nak pakai platform tu untuk apa, betul tak? Yes. Dia bukan negatif, maksudnya kita yang kena positifkan teknologi tu. Betul. Puan, saya percaya usahawan jutawan ni semua ada impian. Apa impian paling gila Puan sebenarnya yang nak Puan nak capai? Okay, yeah, macam ni. Sebenarnya saya dah 20 tahun bila 20 tahun bisnes tu, pada diri saya rasa alhamdulillah saya dah capai apa yang saya nak apa semua. Alhamdulillah. Sangat sangat betul-betul saya perjuangkan adalah untuk tim saya. Jadi apa yang saya dapat sekarang ni, kalau boleh saya nak tim saya yang 30 orang tu
dapat lebih daripada apa yang saya dapat dan dalam masa yang sama sebagaimana kita tahu kenapa kita sangat-sangat nak berjaya dalam bisnes ni seperti yang Datuk Wira selalu pesan pada kami semua adalah untuk kita memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Jadi sekarang apa yang kita buat, okey, ada lagi tak orang yang dapat manfaat daripada bisnes kita? Kalau kita dah jadi kaya dan berjaya, kepada siapa kita nak sumbangkan? Jadi kita kena fikir sekarang bukan kita nak berjaya tu untuk diri kita je, tapi kita nak berjaya untuk tim kita nak berjaya untuk komuniti kita, kat mana kita nak sumbang, kat mana kita nak bantu orang. Jadi sebenarnya itulah yang paling penting sekali, di mana kita nak kita boleh bantu lebih ramai lagi orang. Lagi-lagi kalau kita yang Muslim, kita bukan di Malaysia je, di luar pun kita nak bantu. Tapi kalau kita tidak ada duit atau tak ada duit yang banyak, sebenarnya kita boleh bantu. Jadi kalau kita ada duit yang banyak, kita boleh bagi banyak. Kan? Itu apa yang saya pegang sekarang lah. Kenapa saya nak juga buat bisnes ni untuk lebih berjaya. Yang pertama kepada tim. Yang lain tu adalah untuk kita memberi manfaat yang lebih kepada orang lain. Hasil daripada rezeki yang kita dapat. Min, saya selalu dengar benda tu daripada perkongsian usahawan jutawan. Dia punya impian dan big buy tu sekarang dah bertukar daripada dulu mungkin nak bahagikan family, nak beli itu, nak beli ini. Tapi bila dia dah betul-betul berjaya, tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya yang mereka nak. Dia nak jayakan orang lagi, betul tak puan? Betul. Kita nak ramai, kalau boleh kita nak semua orang di luar sana tu berjaya. Sebab tak rugi pun semua orang berjaya. Betul, sangat-sangat betul. Puan, ada tak ciri-ciri yang mungkin puan boleh kongsikan dengan kami sebenarnya? Macam mana nak jadi usahawan yang berjaya ni? Apa yang perlu ada? Okey, ini yang saya punya ni lah. Mungkin pada pandangan saya yang pertama sekali untuk jadi usahawan yang berjaya tu, yang pertama sekali kita kena sedar lah. Kita kena sedar di level mana kita berada. Okey, jadi once kita dah sedar, maknanya yang pertama sekali kita kena cari ilmu. Kita kena cari ilmu. Cari ilmu tu di mana, dan yang kita cari ilmu tu mesti ilmu yang betul lah. Dan yang kedua, untuk betul-betul berjaya kita kena ada mentor. Ini ada pengalaman saya sendiri. Bila kita ada mentor, maksudnya mentor tu seolah-olah dia pimpin kita. Dia tunjuk kat kita di mana ada lubang, di mana kita kena elak, apa yang kita kena buat. Jadi dia akan lebih pantas kejayaan kita. Daripada kita berjalan sendiri, kita rasa-rasa, kita cuba-cuba kan. Jadi mungkin kalau bila kita dah ada mentor, perjalanan kita mungkin ambil masa dalam setahun, dua tahun. Tapi kalau kita buat sendiri mungkin 5-6 tahun dah mungkin kita tak jumpa. Jadi sebenarnya itu sangat penting lah. Dan lagi satu dari segi energi kita, tindakan kita, kena buat keputusan segera. Kalau sekarang kita tak buat keputusan mungkin belum tahu lagi kita berjaya. Tapi kalau kita dah buat keputusan hari ni, insyaAllah masa untuk kita berjaya tu lebih dekat. Betul. Dan kita kena believe lah, kita kena yakin. Sambil tu memang insyaAllah yang paling penting sekali kita kena bersyukur. Apa yang kita ada tu kita kena bersyukur. Itu yang paling penting. Tak kira apa pun kan puan? Tak kira apa pun, sekecil apa pun kita tetap kena syukur. Ya, sekecil apa pun kita tetap kena syukur. Sebab kita selalu, kita jarang bersyukur. Kita asyik nampak, oh tak dapat lagi, tak dapat lagi. Tapi kalau Datuk Wira selalu bagi tahu kita, small win tu kita kena syukur dulu. Kita syukur small win tu, nanti akan datang win yang lebih besar. Yes. Jadi apa yang selalu Datuk Wira pesan setiap hari, setiap masa pada kita. Betul, untuk betul. Untuk sentiasa bersyukur. Puan, saya nak berkongsi dengan mereka gambar-gambar puan. Boleh ke? Kita go through sama-sama puan. Boleh. Apa tu? Okay. Puan, kita akan explain satu-satu. Mungkin saya akan tanya dengan puan, ini apa? So kita akan go through sama-sama, right? Okay, boleh-boleh. Alright, jom kita tengok gambar ni. Ini ke? Ini salah satulah bangunan tadika saya di Putrajaya. Oh, di Putrajaya. Ini yang pertama ke macam mana, puan? Ini yang pertama ke? Entah, sebelum tu memang kita dekat rumah teres je. Bangunan ni pada tahun 2005 dan pada tahun 2010 saya beli dah bangunan ni. Wow, dah beli. Wow.
Tahniah. So Putrajaya ni dekat mana ni Puan? Putrajaya di Presiden 9. Di Presiden 9. Alright, next team. Jom kita tengok gambar yang next pula. Ni bangunan yang sama ke macam mana Puan? Yang sama, cuma dia ada landscape. Jadi dalam dia lah. Berapa besar ni Puan? Setengah eka. Wow, setengah eka. Berapa ramai kapasiti boleh masuk? Kapasiti boleh masuk di sini 200 setengah. 250 orang ya. Wow, next team. Jom kita tengok gambar yang seterusnya. Ini Puan dahulu ke? Okay, saya kerja sebelum berhenti kerja ambil kenangan last day saya bekerja itulah kita punya apa? Gambar kat. ID ke? ID. Oh, nampak muda remaja. Jom kita ke gambar seterusnya. Ini student-student Puan. Ini adalah first year saya punya tadika, anak-anak tadika yang lahir masa 2002. Ah. Mesti so, mereka sedang menonton, mungkin ada yang sedang menonton. Masih kenal Puan. Sekarang diorang ni dah besar-besar dah. Diorang dah dalam 25 24 tahun. Yeah. Jadi sebenarnya kita mula di belakang tu, di rumah teres yang kat belakang tu. Dengan bermula di rumah teres saja tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh. Jom, next. Ni win siapa ni? Ini adalah kami punya building baru dalam lah. Alhamdulillah walaupun PKP kami masih boleh renovate. Kita ubah sikit lah untuk. Ini dalam ke? Ya? Ni dekat dalam? Ini bahagian dalam yang tadi. Building tadi. Friends kita lah. Jadi yang ni adalah team-team happy. Team saya lah ni. Kita ada sambut birthday untuk dua orang staff kita. Memang kita setiap bulan kita akan buat dua hari bekerja pada hari Sabtu. Jadi satu lagi bagusnya dekat program Richwood ni ada team building. Maksudnya executive coaching lah kita panggil. Jadi dok ni kita nak coaching staff kita. Jadi kalau kita nak berjaya kita kena ada strong team. Kita kena ada team yang kuat, team yang betul kan. Jadi ini adalah program yang memang kami buat setiap dua kali Sabtu dia orang datang dan kita akan buat program tontonkan video daripada dok. Jadi saya rasa inilah yang sangat-sangat saya apa tu kejayaan saya lah dekat Richwood ni sebab saya tahu kalau saya seorang saya tak boleh bawa. Jadi team tu sebenarnya kena strong. Jadi bila team dah faham, jadi sebenarnya kita senang nak buat kerja. Yes. Jadi kita terus bawa dog punya video yang ada. Jadi insyaAllah kalau kita Spire atau Titan kita boleh access direct kepada video-video yang executive coaching untuk kita build leadership untuk staff kita. Betul. Dan akan jadilah happy family macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Bonding tu yang kita nak sebenarnya. Jom kita ke gambar yang seterusnya. Ni masa puan kerja? Ni adalah masa saya nak tamat perkhidmatan. Jadi saya mula ambil latihan untuk early childhood tu. Ni adalah kelas pertama saya lah pada masa tu. Right. Zaman-zaman ni tengah mengimbau ni Puan. 30-an. Sekarang dah 50-an dah. Masih boleh Puan. Jom next. Ini adalah teacher saya pada awal dulu di mana kita buat untuk dia orang menghasilkan bahan-bahan. Maksudnya dari segi training lah. Kalau education ni maknanya kita perlu banyak training untuk teachers. Betul. Supaya kita nanti lebih senang untuk teacher-teachers tu mengajar, betul tak Puan? Betul sebab kita nak createkan generasi yang bagus kan. Generasi kalau bila kita nak generasi Rasulullah dulu kan. Jadi betul-betul. Teacher mesti ada ilmu yang terkedepan jugalah. Yes, of course. Jom team. Seterusnya, ini macam team building dah ni Puan? Saya buat di Kuala Gandah. Kuala Gandah. Puan minta cikgu-cikgu berkawat ke macam mana? Ini pagi kita buat senaman pagi sebelum mulakan aktiviti team building. Ini yang awal-awal dulu. First awal-awal dulu 2002 masa tu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan kalau anda sebenarnya nak buat bisnes bila ada team, macam ni lah sebenarnya kita nak build team kita yang strong.
kita kena ada sesi coaching, kita kena ada bootcamp, semua kita akan buat. Betul-betul, Puan? Betul. Ha. So, jom kita ke gambar yang seterusnya. Ada lagi ke? Ha, speaker. Ini ini masa ni saya dah mula panggil apa? Dah dalam early childhood dah ni. Saya pergi training. Saya dah mula cari ilmu-ilmu untuk pendidikan awal lah, sebab kita daripada government tiba-tiba masuk ke bidang education kan. Saya pula daripada IT punya latar belakang, tiba-tiba buat education. Jadi memang saya kosong, saya tak ada apa. Saya ada berbekalkan ilmu mendidik anak aja pada masa tu. Jadi memang carilah. Nah, ni adalah sijil pertama saya lah untuk early childhood punya bidang. Wow. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya bidang Puan Normah ni lain. So sekarang ni dah buat lain. So anda semua boleh sentiasa upgrade diri anda. Tengok betul-betul apa yang sebenarnya anda nak buat. Betul tak, Puan? Tak semestinya kita fokus dengan satu benda. Kita rasa, katalah kita dulu belajar as a doctor. Tak semestinya kita tak boleh jadi lawyer. It's just that kita kena belajar betul-betul. Upgrade dan dapatkan ilmu dengan apa yang kita nak buat. Betul tak, Puan? Betul. Cuma sekarang IT punya ilmu saya dah boleh gunakan dalam kindergarten. Jadi kita dapat lah, maksudnya dari segi biar kasus memudahkan kerja kita lah. Betul. So next, ada lagi team? Ini rumah yang awal dulu. Saya kata daripada terrace house tu. Inilah bermulanya. Di sinilah sebenarnya. Masih ada lagi ke sekarang? Rumah tu saya dah beli dah. Oh, alhamdulillah. Jom next. Ini masih lagi tim Puan ke? Ini tim saya masa tu dengan Titan Karunisa. Inilah saya kata, maksudnya bila kita dalam circle yang betul, kita boleh visit, boleh bertukar-tukar fikiran. Ini Titan apa, Karunisa ke tempat saya. Betul. Kita sentiasa dalam circle ni nak support each other. Jom team next. Ini pun awal-awal dulu. Ini pun awal dulu. Alright. Terima kasih team untuk perkongsian ni. Thank you, Puan. Kita dah share mengimbau kembali kenangan-kenangan Puan ni sebenarnya. So Puan, ada tak dulu Puan sebenarnya pernah terbayang yang Puan akan berada pada tahap ini? Saya sebenarnya memang saya tak pernah terfikir pun. Sebenarnya saya tak pernah berfikir saya ni akan mencubur diri dalam perniagaan. Tapi sebenarnya memang banyak tentangan jugalah masa awal saya nak nak menceburi perniagaan tu. Cuma apa yang saya bekalkan adalah sebenarnya rezeki Allah tu ada di mana-mana. Cuma yang paling penting sekarang, saya perlu buat keputusan. Saya perlu buat pilihan, sebab dalam hidup tu kita kena ada pilihan. Kita tak boleh ada dua pilihan pada masa tu. Kita kena pilih satu je. Sama juga dengan saya nak pilih untuk berhenti ataupun saya pilih untuk terus bekerja dengan government. Jadi once saya pilih untuk berhenti, maknanya saya kena buat sesuatu lah. Jadi daripada situlah agaknya big why awal tu, bila saya dah biasa kerja, tiba-tiba berhenti kan. Jadi saya buat sesuatu yang lebih baik untuk dalam bisnes tu lah. Walaupun pada masa tu tak ada ilmu, tapi saya apa yang saya nampak sekarang, kalau usahawan di sana, di luar sana tu, kalau saya mulakan bisnes dengan tak ada ilmu, dan sekarang ni dah sangat-sangat banyak ilmu, dah ritual dah ready dah untuk free class apa semua ni, sepatutnya lebih berjaya, lebih cepat berjaya. Puan, kalau boleh berikan tips macam mana sebenarnya nak buat pilihan yang tepat ni? Kita tahu kita ni manusia kadang-kadang ada distraction. So macam mana sebenarnya kita betul-betul nak buat pilihan tepat? Okay, dia sebenarnya biasanya satu istikharah lah. Tapi kita macam dia je, kita fikir bila peluang tu datang pada kita, sebenarnya itulah yang Allah nak bagi pada kita. Cuma kita nak ambil ataupun tidak. Jadi bila kita dah ambil, maknanya insyaAllah itulah keputusan yang tepat. Jadi kalau kita rasa tinggal dulu, peluang tu mungkin tak akan datang lagi. Jadi kalau inilah peluang yang ada, jadi ambil terus. So jangan tunggu-tunggu, tuan-tuan dan puan-puan. Peluang dah ada depan mata, sambar aje. Sebab kita tak tahu, betul kata Puan Norma tadi, kita tak tahu adakah peluang tu akan datang balik nanti. So kita tak tahu benda tu. Tuan-tuan, nanti reward dia kenakan charge ya. Ha.
Kita tak tahu benda-benda macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekarang so far kita di Richwork, kami di Richwork sentiasa ingin lihat usahawan berjaya. Macam Puan Nurmah Ibrahim juga. Macam mana pun kita nak juga dia capai ke puncak tu, kita nak tengok dia ada di situ. So puan, mungkin puan ada pesanan terakhir untuk mereka yang betul-betul nak bina bisnes berjaya ni, apa perkara yang perlu, perlu sangat perlu ni mereka lakukan dahulu? Okey, penonton-penonton usahawan-usahawan yang bersama kita kan Inspired Talk ni, yang pertama sekali ini adalah peluang. Sebenarnya Allah, kita tidak berada dalam dalam kita punya program ni adalah saja-saja. Maksudnya sebenarnya Allah dah milih kita dah. Allah dah pilih kita untuk berada di sini. Okey, jadi apa yang saya boleh bagi cadangan? Okey, program sebenarnya program saya ikut tau program BBB baru ni. Jadi program BBB tu ada sangat bagus walaupun kita Titan, tapi sebenarnya masih banyak ilmu yang Datuk Wira berikan untuk BBB tu. Jadi yang pertama sekali, okey, ambil dulu ilmu. Pergi dulu ilmu pergi belajar dulu, masuk kelas dulu. Jadi daripada situ kita tahu okey level mana kita berada sekarang. Okey, level mana kita berada sekarang, selepas tu barulah kita pilih sama ada kita nak pilih untuk dimentor atau kita nak buat sendiri. Kalau kita pilih untuk dimentor, insyaAllah perjalanan kita lebih pendek. Tapi kalau kita pilih untuk buat sendiri, jadi kita kena tahu banyak distraction dekat luar-luar sana. Jadi kita tak boleh hilang fokus. Jadi kita kena fokus. Jadi insyaAllah kalau kita memang dimentoring, maknanya kita seolah-olah diikat kita punya tangan ni. Berjalan je, terkeluar sikit daripada lorong, ditarik balik, masuk lagi. Jadi dia akan lagi lebih cepat lah. Sebab sentiasa dilihat, sentiasa ditengok dan sentiasa juga di guide, ditegur. Ni dah pergi mana ni, dah terleka ni, dah hilang fokus ni. Macam tu lah. Jadi sebenarnya saya nampak bagusnya bila kita ada mentor adalah di situ. Sentiasa diingat, sentiasa diberi. Sentiasa dipantau. Ini dah lari track, tarik masuk. Jadi yang paling penting sekali untuk langkah pertama ni, join dah BBB. Itu Puan Nurmah dah bagi hint dah tu tuan-tuan dan puan-puan, join BBB. Alright. So Puan Nurmah, kami juga di Richwork ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada puan kerana sudi luangkan masa untuk bersama-sama kita beri orang kata inspirasi kepada bakal usahawan jutawan ni juga, supaya mereka boleh bina bisnes mereka dengan berjaya. So kami juga di Richwork puan sentiasa mendoakan kejayaan dan kekayaan puan dunia dan akhirat. Alright. So doa-doalah pandemik ni cepat berakhir supaya kita dapat bertemu puan di live event nanti, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey puan, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti. Sementara tu jaga diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dengan perkongsian Puan Nurmah tadi? Beliau buat education, business industry education tuan-tuan dan puan-puan, yang memang betul-betul terkena impak dengan pandemik ni, tapi masih lagi berjaya sustain dan maintain. Beliau cepat switch, cepat ikut peredaran era digital sekarang ni. Dia tukar, dia improvise daripada perlu masuk ke sekolah, anak-anak murid sekarang dah buat virtual, online saja tuan-tuan dan puan-puan. So tak kira apa pun bisnes yang anda lakukan, improvisation tu sangat perlu jika anda betul-betul ada ilmu. Anda boleh buat improvisation tu. Anda boleh improvise semua apa yang sedang anda lakukan mengikut peredaran masa dan demand market tu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, komen di ruang komen. Terima kasih Puan Nurmah. Terima kasih Puan Nurmah atas perkongsian beliau tadi. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan kita dapatkan perkongsian daripada usahawan jutawan yang berjaya. Apa yang anda belajar? Apa yang anda dapat daripada perkongsian tadi? Cuba senaraikan di ruangan komen tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tengok sebenarnya anda fokus ke tak dengan apa input-input yang Puan Nurmah bagi. Kalau macam saya sendiri, apa yang saya belajar adalah daripada Puan Nurmah ni, kita kena sentiasa berilmu dan kita kena sentiasa tuan-tuan dan puan-puan kena ada satu, apa orang kata, big why ataupun aim yang besar. Kita nak berjaya sebab apa? Kenapa kita nak buat bisnes dengan berjaya?
apa yang sebenarnya drive kita untuk berjaya. Itu kita kena jelas. Kalau Puan Nurmah sendiri tadi dia cakap sekarang ni kenapa dia nak buat bisnes dia power gila, nak berjaya, nak buat besar lagi, nak expand lagi, kenapa? Sebab dia nak jayakan 30 orang tim yang bersama-sama dengan beliau. Maknanya dia sentiasa nak beri more. Dia nak jayakan orang lagi yang bersama-sama dengan beliau. Dia nak bawa semua ni tim-tim dia berjaya sama level macam beliau. Itu sebenarnya matlamat yang kita kena jelas. Niat kita untuk buat bisnes tuan-tuan perempuan, kita sebenarnya bila dah berjaya, kita nak berjayakan orang lain. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Itu sebenarnya yang anda perlu clear dahulu. Apa matlamat anda? Apa yang anda nak capai? Seterusnya, lakukan tindakan. Cari ilmu supaya anda tak tersesat dalam jenis anda untuk bina bisnes anda dengan berjaya. Supaya anda tak langgar dinding, dah tahu dah apa nak buat. Dah tak risau lagi dah. Kalau anda ada ilmu, dan yang paling penting ada bimbingan ataupun mentor yang betul. Kita kena cari. Dua ni package, tuan-tuan dan puan. Bila ada ilmu, pasti ada mentor. Anda tak mungkin dapat ilmu tanpa mentor, tuan-tuan dan puan. Takut-takut tersesat. So, tuan-tuan dan puan, macam kami di Richwork sentiasa ingin anda bersama-sama dengan kami. Kami nak beri anda apa sahaja yang mampu kami berikan. Kami nak lihat anda berjaya. Kami sangat-sangat excited melihat ramai usahawan jutawan yang berjaya di luar sana, tuan-tuan dan puan. Berikan peluang kepada diri anda, join program-program yang ada di Richwork, especially program percuma ni tuan-tuan dan puan, bina bisnes berjaya. Komen saja di ruang komen, nak BBB, NAK space BBB, tim kami akan terus bantu anda tuan-tuan dan puan. Kami sangat eager, kami sangat excited nak anda berjaya, nak beri anda banyak lagi input ilmu dan tips-tips. So tuan-tuan dan puan, anda boleh komen saja di ruang komen, nak BBB, dan tim kami akan terus bantu anda. Jangan risau tuan-tuan dan puan. So saya rasa anda sangat-sangat apa orang kata, banyaklah sebenarnya input dapat daripada Puan Nurmah sendiri dengan humblenya beliau berkongsi dengan anda. Dah 20 tahun buat bisnes dan sekarang akhirnya mencari mentor dan ilmu untuk upgrade diri, tak nak ketinggalan. Saya percaya anda juga boleh lakukan benda yang sama dengan hanya komen di ruang komen, nak BBB. Alright, tuan-tuan dan puan, saya rasa sampai di sini saja dahulu perkongsian kita pada malam ini, dan saya nak jumpa anda lagi dalam Inspire Talk yang seterusnya, pada episod yang seterusnya, pada esok malam jam 8:30. Ada lagi perkongsian daripada usahawan jutawan yang kami ingin bawakan kepada anda supaya anda sentiasa terinspirasi, sentiasa bakar semangat anda untuk terus berjaya dan kaya dunia dan akhirat. So tuan-tuan dan puan, saya tinggalkan anda dahulu, tapi saya nak anda jaga diri anda sebab kami nak anda ni menjadi seorang usahawan yang sihat-sihat sentiasa dan great sepanjang kehidupan anda. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi esok malam. Sementara itu jaga diri anda, follow SOP, senyum selalu dan terus berikan manfaat kepada orang. Assalamualaikum. Kita berada dalam keadaan pada waktu-waktu cabaran ekonomi. Amin, dalam keadaan masa atau saat ni, ekonomi dia agak mencabar. Keadaan ekonomi agak mencabar. Orang bukan tak nak membeli, tapi dia takut. Dan orang sangat memilih hari ini apa yang dia nak beli, siapa dia nak beli. Dan ini adalah saat yang tawaran pekerjaan berkurangan, dan juga orang yang bekerja, syarikat-syarikat banyak yang gulung tikar ataupun tutup ataupun terpaksa reduce dia punya pekerja. Dijangkakan keadaan ini akan berterusan ataupun mencabar pada next 3 tahun paling kurang, 3 years. Keinginan adalah kunci pertama dalam nak ubah hidup. Keinginan. Berapa tinggi dan kuatnya keinginan kita akan menentukan berapa besar langkah atau tindakan yang kita akan buat. Saya mengenali Richwork dan
Dr. Azizan Othman pada akhir tahun 2016 di dalam keadaan kita tidak yakin dah. Sebenarnya bila perjalanan Noah ni, bila kita dah growth, makin growth, makin growth dengan ilmu yang waktu tu kita ada, okay, dan sampai masa bila dah tahap yang growth ni, kita rasa macam kita stuck. Yeah. Kita terlupa yang kita tak ada knowledge yang cukup untuk bagi growth. Sebab nak bina business ni, penting untuk ada tiga perkara: ilmu, sistem dan mentor. Advancement of technology and knowledge yang berada dekat keliling kita, orang semakin ramai dapat access kepada more advanced information ataupun advanced technology. So benda-benda yang berkaitan dengan teknologi yang akan merubah cara kita berniaga. 95% masih guna cara lama. Majority orang tak nak bawa diri dia kepada situasi yang lebih advanced. You know, masih lagi guna cara lama. Alhamdulillah, Allah lorongkan saya berguru dengan seorang mentor yang sangat hebat, yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dan mengetahui selok-belok perniagaan dan macam mana nak bantu untuk kita revive perniagaan atau nak bantu mereka yang tidak pernah berniaga untuk berjaya dalam perniagaan. No wonder lah selama ni kita stuck sebab kita tak cukup ilmu. Okay, so rupanya ini je. Okay, sepatutnya medium rasa macam ralak lah, sepatutnya I dah masuk awal lagi. Kalau tak, kita dah boleh semakin grow.